Pemirsa Cahaya Pagi, kabar baik nih bagi Anda yang suka banget makan buah anggur. Di balik rasanya yang manis-manis asam, ternyata buah anggur juga menyimpan manfaat lain loh, yaitu mengatasi batu ginjal dan juga migrain. Wah, bikin penasaran banget ya. Yuk kita simak liputannya berikut ini. Beginilah cara anak-anak di Buleleng, Bali melepaskan penat. Balap skuter kayu bersama teman membuat badan terus bergerak sehingga peredaran darah tetap lancar. Tidak hanya bermain, mereka juga kerap membantu orang tua memetik anggur di kebun. Anggur yang sudah matang, warnanya berubah menjadi hitam sangat pekat. Jika ada buah yang belum hitam, harus dibuang karena rasanya sangat asam. Selain dinikmati dalam bentuk buah, anggur juga sering diolah menjadi selai. Caranya sangat mudah. Pertama, cuci buah anggur sampai bersih, buang biji anggur dari dagingnya. Selanjutnya, anggur ditumbuk sampai halus. Tumbuk bersama kulitnya, karena kulit anggur mengandung antioksidan yang dapat membuat awet muda dan mencegah kanker. Anggur yang sudah ditumbuk dimasukkan ke dalam wajan yang panas, tambahkan gula dan jangan lupa diaduk terus hingga teksturnya berubah menjadi lengket. Anda bisa mengkonsumsi selai anggur menjadi olesan untuk pie yang gampang dibuatnya. Di Bali, kebun anggur juga terdapat di daerah Singaraja, Bali Utara. Namun, anggur di sini merupakan anggur hijau yang bibitnya berasal dari Belgia dan Perancis. Buah anggur telah dibudidayakan sejak 1600 tahun yang lalu. Dan ternyata di Singaraja, Bali, buah anggur hijau seperti ini dapat tumbuh baik dan bercita rasa lezat. Dan siapa sangka jika buah yang kaya akan kandungan vitamin C dan polifenol ini dapat meluruhkan batu ginjal Anda. Batu ginjal merupakan suatu kondisi terbentuknya material keras yang menyerupai batu di dalam ginjal. Material itu berasal dari sisa zat limbah dalam darah yang mengendap dalam ginjal seiring berjalannya waktu. Bila batu ginjal memiliki ukuran melebihi saluran ureter, maka akan muncul gejala nyeri pada bagian pinggang dan perut bagian bawah. Jika sudah sangat lelah dengan obat-obatan kimia yang memiliki efek samping, ada resep alami peluruh batu ginjal yang bisa Anda coba di rumah. Siapkan anggur hitam, jeruk nipis, lemon, dan air. Potong anggur kecil-kecil, lalu masukkan ke dalam blender berisi air. Lalu tambahkan dengan perasan jeruk nipis, potong lemon, peras airnya ke dalam blender. Lalu haluskan dengan kecepatan sedang. Terakhir, tuangkan ke gelas saji. Vitamin C yang terkandung dalam anggur, lemon, dan jeruk nipis dapat melancarkan buang air kecil. Insya Allah tidak akan menyakitkan bagi para penderita batu ginjal kalau diminum secara rutin. Ramuan anggur ternyata juga bermanfaat bagi para penderita migrain. Sakit yang mendera hanya pada sebagian kepala ini membuat seseorang jadi sulit konsentrasi, gejala pusing sebelah hingga merasa mual. Cara membuatnya pun mudah. Siapkan jahe dan kupas kulitnya, kemudian potong dan rebus sampai mendidih. Saring airnya dan tuang ke dalam blender. Campurkan anggur segarnya dan blender jadi satu. Dalam surat Abasa ayat 27 hingga 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Lalu kami tumbuhkan biji-bijian, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma di bumi itu." Sang Khalik menciptakan anggur di bumi dengan memberikan begitu banyak manfaat bagi umat manusia. Kandungan vitamin B kompleks pada anggur dipercaya berinteraksi dengan baik dengan fungsi hati yang sering dikaitkan dengan salah satu faktor migrain. Selain itu, juga berfungsi mengurangi kadar zat besi yang berlebihan yang menjadi salah satu penyebab migrain. Sementara, jahe bersifat antiinflamasi dan meredakan sakit otot. Kandungan vitamin C dan magnesiumnya bagus untuk memperkuat sistem imun. Minum 2 gelas sehari, insya Allah akan meringankan gejala migrainnya.